Assalamualaikum sahabat Dapur Pink. Di video kali ini saya akan membuat es kopyor rasa leci. Yuk ikutin cara membuatnya. Saya sudah siapkan agar-agar plain, agar-agar powder warna hijau. Nah, sahabat Dapur Pink, kemudian siapkan es batu dan tuang puding tadi sedikit demi sedikit. sih? Nah, sahabat Dapur Pink, ini dia es kopyor rasa leci. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum.